Selamat malam semua. Jadi hari ini kita akan continue a little bit untuk reaction akin kita, iaitu ozonolysis dan juga oxidation. Okay. So kalau kita tengok lah ni outcomes kat sini, dia adalah dalam kategori C4. Jadi kita tengok dahulu untuk ozonolysis. Ozonolysis adalah salah satu oxidative cleavage reaction. Okay. So make sure sometimes soalan sebut in oxidative cleavage reactions. Okay. So kena tahulah one of the oxidative cleavage reaction adalah melibatkan ozonolysis. Jadi reagennya adalah O3, okay, kita punya ozon, and then followed by zinc in water ataupun CH3 2S. So make sure you tahu reaction ni kenapa kita letak Roman 1-2. Sangat penting Roman 1-2 ini, disebabkan reaction kali pertama adalah maksudnya reaction ni ada dua step. Okay, step pertama adalah reaction dengan O3. Step kedua barulah reaction dengan zinc in water. Okay, ataupun reaction yang kedua adalah dengan CH3 2S. So that's why you all kena tahu you all kena wajib tulis Roman 1 dan 2. Okay, so Roman 1-2 ni sangat penting. Kalau you tak tulis Roman 1-2 ni, macam mana dalam arrow dia tunjuk, nampak dia tulis Roman 1 and then Roman 2. You tak tunjukkan Roman 1 dan juga Roman 2, so you punya reagent tu, okay, adalah salah. So product of the reaction adalah carbonyl. So kita akan produce carbonyl. Bila kita sebut oxidative cleavage, maksudnya kita akan cleave the double bond. Kita akan break the double bond lah ya. So the double bond is broken to form carbonyl compound. So ozonolysis can be used to locate the positions of the double bond in alkene. So based kepada product of our ozonolysis, so kita boleh tahu position dekat mana kita punya alkene. Okay, as you can see here pada bahagian atas ini, ini adalah you punya quiz, okay, untuk topik ozonolysis ataupun topik oxidative cleavage ini. So kita tengok dahulu, tak apa, kita tengok example yang pertama dahulu. So now kita punya alkene undergo ozonolysis reaction dengan O3 followed by zinc in water. So what happen here, cleavage ni akan happen dekat sini. So bila kita cleave that double bond, kita akan dapat CH3. Okay, kita cleave double bond tu separuh. So akan tinggal separuh double bond dekat situ kan? Okay, so dekat mana double bond yang tinggal separuh tu, you letak saja oksigen. Okay, so this is one of the product kita lah. So ini product kita, salah satunya ini adalah kita punya ketone. Okay, so untuk next product pula, okay, plus, as you can see kita ada CH2 kan? So CH. So kat situ pun dia tinggal separuh double bond kan? So kat mana separuh double bond tinggal tu, letak saja oksigen. So dia produce dua product lah, satu ketone, satu aldehyde untuk this reaction. Okay, kita produce kita punya carbonyl compound which is ketone dan juga aldehyde. So senang saja kan ozonolysis, okay? Dekat area mana you break the bond, dekat situ you tambah O, okay? Habis contohlah C double bond C. Then kita undergo fission, kita break the double bond. So mana kita ambil kita punya pemadam. Okay, I padam kat tengah-tengah. Okay, nampak I ada balance kan? Tinggal double bond I, nampak ni? Tinggal separuh kat sini, sini pun tinggal separuh. So dekat mana tinggal separuh tu, I tambah saja oksigen, I tambah saja oksigen. So I ada dua produk lah, C double bond O kat sini plus another C double bond O kat sini. Tak tahulah compound dia apa. Ha, macam tu. Okay. So now seterusnya kita tengok kita punya ring. Bila kita tengok kita punya ring, kita cleave kita punya kat sini, undergo cleavage. So kita akan dapat bentuk je akan jadi, okay, so ada CH3, then dia sambung kepada ring tu. That ring kita cleave dekat situ. Okay, so balance dia ada O kat situ, kita tambahkan. And then kita continue continue balik, sambung balik ring tu. Then kat sini ada CH3. And then dia pergi ke situ, ke that C. And then ada extra double bond kat situ kan, tadi kita potong. So letak sahaja O dekat situ. So this is the product. Ataupun you boleh apa, melintangkan produk you tu. Sometimes people malas nak lintangkan dia, okay, kita tinggal saja macam ni. Tapi you boleh juga buat, you buatlah dalam bentuk melintang. You dapat balik double bond O, then CH3, and then dia ada CH2 kat situ.
C double bond O CH3, then CH2, then another CH2, then another C, CH3, then dia ada double bond O. Okay, so itu dia punya produk dia kat situ lah ya. Ha, so ini produk dia. As you can see, betul tak I punya bilangan karbon kat sini? Takut I salah. Nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4, nombor 5. So 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha, nampak I dah terak extra karbon dah. Ha, sebab tu sometimes malah nak buat expand macam ni. Sebab nanti terlebih apa? Terlebih bilangan karbon. Yang keempat tu yang ada CH3. Okey, dah salah dah kat sini. Sekejap, biar saya betulkan balik. So, dekat sini ada CH3. And then, pergi ke carbon yang kelima. Carbon yang kelima yang ada double bond. Double bond O. Okey. So, dekat sini dia ada H lah tu. Satu. Sebab carbon kena pegang 4 bond kan. So, ini adalah structure dia kalau kita buka. So, make sure kalau you expand carbon tu macam ni, you kira balik dengan carbon dia. Takut terkurang. Macam I buat tadi, terlebih kan. Takut terkurang ataupun terlebih. So, now contoh lagi. Katakanlah soalan selalu tanya. Katakanlah kita dapat produk macam ni. Okay, soalan satunya. A, okay, undergo reaction, ozonolysis. Roman 1 ataupun 2 lah. Okay. Dekat sini ada tak CH apa tadi tu dia punya another reagent, CH3 2S. Okey, CH3 2S. Okey, and then dia dapat produk dia adalah C double bond O CH3 CH3 plus dengan C double bond O CH3 H. Okey, so now soalan tanya determine A. So, apakah kita punya A? So, macam mana kita nak tahu kita punya A? So, you tengok sahaja location dekat you punya double bond. So, location double bondnya kat sini. Location double bondnya kat sini. Kita tahu kalaulah alkene, okay, alkene akan undergo oxidative cleavage. Dekat mana undergo oxidative cleavage, kat situlah wujudnya double bond. So, tak apa. Macam mana kita nak tahu reagent A tu? Kita salin balik structure yang pertama ni. H3C. C, CH3. And dia ada double bond kan? Okay, dia ada double bond. So, buang oksigen tersebut. Buang oksigen tersebut. Okay. And then, kita gabungkan sahaja dengan this carbon. You nampak this carbon? Okay, I sambung kat sini. Nampak carbon ni? I pindah ke sini. Okay, C. Okay. Lepas tu, CH3. Lepas tu, dia ada H. Ha, so, inilah kita punya A. Okay, so dekat mana ada double bond O tu, you buang O, you gabungkan C tersebut dengan that C. So, ini C1, ini C2. So, you gabungkanlah C1 dengan C2 tu, membentuk you punya alkene. So, inilah kita punya alkene. So, this alkene bila dia undergo oxidative cleavage, dia dapatlah produk 1 dan 2 tadi. Okay, so boleh faham tak kalau kita nak buat gabungan macam tu? So dekat mana tu, kat mana double bond tu, kat mana double bond O tu, okay, you buang oksigen, you gabungkan that C together. So you dapatlah dia punya alkene. So next seterusnya, kita pergi kepada oxidative cleavage. So oxidative cleavage yang kedua. Okay, kejap belum habis lagi. I salah ni. So, kita pergi seterusnya kita punya oxidative cleavage yang kedua, iaitu menggunakan hot acidified KMnO4. So, ini adalah sebenarnya adalah oxidation reaction. Okay. So, oxidation reactions of alkene is carried out in acidic solution of KMnO4. The double bond breaks to produce ketone dan juga carboxylic acid. Tadi, kalaulah kita punya ozonolysis, dia produce carbonyl compound which is aldehyde dan juga ketone. Tapi, untuk reaction oxidation with acidified KMnO4, produknya adalah ketone dan juga carboxylic acid. So, apakah dia punya reagent? Reagentnya adalah KMnO4 4H+, okay, heat ataupun menggunakan potassium dichromate K2Cr2O7 acidified potassium dichromate, comma heat, okay, dia mesti acidified, that's why kita ada H, H+, alright. So, I nak pesan siap-siap, oxidation bukannya chemical test, okay, oxidation reaction
not a chemical, chemical test. So, setiap kali kalau soalan tanya, state a chemical test for determining alkene, okay? State chemical test to determine ataupun identify alkene. So, tak boleh guna oxidation reaction as chemical test sebab oxidation reaction ni dia memerlukan pemanasan yang lama baru kita boleh dapat produk. In order untuk buat chemical test, chemical test maksudnya you campur-campur bahan, you terus dapat dia punya observation, okay? Dia tak perlu tunggu lama. So now, apakah dia punya produk? So this one is very very important, ya. Yeah? As you can see here, if the double bond is tetra substituted, the product are ketones, okay? Tetra substituted tu maksudnya sekarang kalau kita ada C double bond C, okay, kita ada CH3, and then kita ada CH3, then CH3. So this one bila undergo acidified KM04, okay, KM04 H plus heat, okay. So produknya dekat sini adalah ketone. Alright. So dia akan undergo cleavage. So both product adalah ketone plus ketone. Kedua-duanya adalah ketone yang terbentuk. If the carbon with the double bond is attached to one hydrogen atom, so the product is carboxylic acid. If the carbon with the double bond is attached to one hydrogen atom, the product is carboxylic acid. Okay, contohnya macam ni, eh. Katakan kita ada C double bond C. This one kita ada CH3. So this one dia pegang satu hydrogen atom. Okay, nampak ni? Dia pegang satu hydrogen atom. So carbon sebelah sini pegang CH3. Sebelah sini pun pegang CH3. So, bila dia undergo reaction dengan acidified KM04 H plus heat. So, one of the productnya, okay, kita cleave kat sini, eh. Kita undergo cleavage kat sini. So, one of the product. So, bahagian yang mana yang pegang satu hidrogen ni, okay, that carbon yang pegang hidrogen tu, dia akan jadi carboxylic acid. So, this one, dia akan produce carboxylic acid, iaitu C. Dia akan jadi C double bond O. OH CH3. Okay. So, nampak yang H tu jadi O. Yang H ni, dia akan bertukar menjadi OH. Okay. So, dia akan produce carboxylic. Carboxylic acid kat situ. So, ini adalah kita punya carboxylic. Carboxylic acid. So, the other one ni, yang dekat sini ni. So, yang bahagian yang I highlightkan dengan orange ni. Yang ini dia produce ketone lah. So, yang tu macam biasa lah, ya. Okay, dia produce ketone. So, dekat situ dia akan hasilkan C double bond O, CH3. CH3 lah. So, yang ini kita ada kita punya ketone. So, yang ni you kena remember, ya. Kalau pegang satu hydrogen, dia akan tukar jadi carboxylic acid. Alright. So, kalau tak ada hydrogen yang dipegang langsung, semuanya adalah ketone. So, dekat mana ada double bond tu, yang you cleave separuh tu, dekat double bond tu tambahkan O. So, next seterusnya, dia cakap dekat situ, if two hydrogen atoms are present on one carbon, CO2 is present. So, ini contohnya macam ni. Kita ada C double bond C. Then, dekat sini dia pegang 2H, eh. H. And then this one dia pegang CH3. CH3 lah. Okay, contoh macam ni. So, kita cleave dekat tengah-tengah. Cleave. Then, jadi kita buat reaction dengan KM04. H plus heat. So, dekat sini bila kita beli. So, area yang I highlight dengan warna oranye ni. Yang ini lah. Sorry, warna hitam ni. Yang warna oranye tu. So, yang itu akan hasilkan ketone. Okay, macam biasalah, ya. Kita akan hasilkan ketone. Double bond O. CH3. CH3. Okay, tapi yang di sebelah ni. As you can see here. Okay, yang I letak highlighter warna hijau ni. Okay, yang di sebelah sini ni. Disebabkan this carbon, dia pegang dua hidrogen. Okay, that's why produk dia akan jadi CO. CO2 plus H2. H2. Okay. So, ini syarat dia. So, you have to remember lah syarat ni. Jangan lupa. It's very important. Kalau tak, nanti you akan salah. You akan salah produk. So, ingat ya. Syarat dia kat sini. Alright. So, kita tengok dia punya example. Sekejap, saya besarkan sikit. So, example je dekat situ. Okay, let's do the example. Kita undergo cleavage. As you can see here,
Kak Si double bond C dekat sini. So both C pegang CH3 CH3 tetra substituted. So kita akan hasilkan ketone kedua-duanya. So kita akan dapat C CH3 CH3 dan double bond. Dekat double bond tu tambahkan O. Okay. Plus dengan C CH3 CH3 kat double bond tersebut, tambahkan saja of oksigen. Alright. So seterusnya kita cleavekan example seterusnya dekat sini. Kalau kita boleh nampak dekat sini, as you can see here. Okay, this carbon dekat sini nampak ni, dia pegang 2H kan? Okay, so yang pegang 2H ni nampak yang highlight warna biru ni, yang itu automatically akan jadi apa? CO2 tambah dengan H2O. Okay, and then the other one yang I bulatkan dengan warna oranye ni, kalau you nampak dekat sini, dia pegang sebiji hydrogen. So, kalau pegang sebiji hydrogen, kita akan produce carboxylic acid. So, dia akan dapat C, CH3, double bond O. Kat situ jadi O, OH. Nampak? Dah tukar jadi carboxylic acid. So, dapatlah carboxylic acid. So, next seterusnya, kita tengok example yang di bawah. Kita nampak dekat sini. Kita akan cleave dekat sini. So, kita tunggu cleavage. So, remember dekat sini ada hydrogen ni. Dia tak tunjuk hydrogen tu. Make sure bila melibatkan cyclic ring, adanya hydrogen dekat situ. Make sure you label hydrogen tu. Kalau tak, nanti you akan salah dia punya produk. So, di bahagian ini. Kita tengok bahagian ini ya. So, di bahagian ini. Okay. So, kita akan produce dekat situ. CH3 then sambung kat sini ada double bond. Okay, so dekat double bond tu tambah saja oksigen. So patah balik CH3. Okay, so dekat sini, okay, dekat C ni, okay, double bond kan, so tak apa, letak saja double bond. Dekat bond tu tambahkan saja O, sebab dia pegang H sebiji, that's why dia akan jadi O OH dekat situ. Okay, so itulah dia punya produk dia. Tak susah pun. So, yang ini sama juga macam soalan tadi tu. Soalan boleh boleh tanya ya. Okay, soalan boleh tanya. Kalau katakanlah dia tanya macam tadilah. Okay, A undergo reaction dengan KMnO4. H plus heat produce C double bond O, OH, CH3, okay, tambah dengan CO2 plus H2O. So dia tanya apakah A. So you tahu dah kat sini, kalau lah CO2 dengan H2O, it's mean compound A tu mesti ada C double bond O. Maksudnya dekat situ mesti ada C double bond. And then that C pegang H. Pegang H. Okay. Sebab kita tahu C yang pegang H ni. Okay. C ni mesti produce CO2 dan H2O. Okay. And then you tengok pula. Kita nak hasilkan yang ni pula. Okay, so carboxylic acid terbentuk bila one of the carbon pegang satu hydrogen. So, kita tahulah another C yang ini. Okay, dia akan pegang satu hydrogen. Okay, that hydrogen tu yang akan jadi OH tu. Lepas tu, dia ada CH, CH3. Okay, so cuba kita cleavekan di structure. So, kalau di structure, inilah A kita ya. Ini A kita. So, betul tak jawapan dia? So, kalau A yang ini undergo KMnO4. H plus heat. So, kita cleave dekat tengah-tengah. That's why kita akan dapat CO2 tambah H2O. And then yang sebelah situ, di sebelah sini, okay, you akan dapat C double bond O. H jadi OH. CH3. Okay. So, sama dengan produk yang I bagi dekat atas tu. So, betul lah inilah kita punya structure A. Okay. Itu contoh dia ya. Okay, so next seterusnya, kita pergi seterusnya. Okay, kita tengok soalan.
Oxidative cleavage can be used to establish the location of the double bond in an unknown alkene. So, ni soalan exam ya. An unknown alkene with the formula C6H12 was found to form propanoic acid and propanone when oxidized with concentrated hot acidified potassium permanganate. So, kita tahulah ini adalah oxidation reaction. So, ini kita tahu ini adalah oxidation reaction. Okey, dia cakap alkene dengan formula C6H12. So, katakan alkene ni adalah A. C6H12. So, undergo reaction dengan acidified KMnO4. H+ heat. And then, dia form propanoic acid. So, dia form propanoic acid. Carboxylic acid lah ya. So, dia akan form CH3, CH2, C double bond OOH. So, ini adalah propanoic acid. Last dengan propanon. Propanon. So, propanon structure dia CH3, CH2, salah. Bukan CH3. Ini structure propanon ya. Sorry. Dia CH3, C double bond O, CH3. So, ini adalah propanon. So, based kepada propanoic acid dan juga propanon ni, determine structure A. So, I beritahu pada you tadi kan, kat mana ada C double bond O kat sini, kat situlah akan ada kita punya double bond. So, tak apa, I nak label dahulu carbon I. So, katakan ini carbon nombor 1, nombor 2, nombor 3. So, I lukis dulu nombor 1, nombor 2, nombor 3 tu. So, C... Okay, tu dia ada CH2, lepas tu ada CH3. Okay, so bila dia kata, kita tahu kan kalau produk tu produce carboxylic acid, maksudnya C double bond tu, okay, kat sini mesti ada double bond. Okay, mesti C double bond tu pegang satu hydrogen. So, dia pegang satu hydrogen lah. So, dia, bila dia pegang satu hydrogen tu, okay, so dia hasilkan double. Bila dia pegang satu hydrogen tu, dia akan hasilkan carboxylic acid. So, yang ni nak letak C nombor 1, nombor 2, nombor 3. So, I nak buat sambungan dekat situ. Dia akan attach dengan C nombor 2 eh. So, C ni C2 ni. Okay. So, hasilkan ketone follow sajalah ya. Salin balik CH3. CH3. Okay. So, untuk bahagian ini. Okay, yang ini. Okay, ini punya. So, another bahagian this one adalah yang carboxylic acid punya. So, inilah kita punya structure A. So, this is our C6H12. Betul tak ada C6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. H12 tak 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ha, betul lah inilah structure A kita. So, senang saja kan? Ha, so, ini adalah oxidative cleavage yang melibatkan ozonolysis dan juga oxidation reaction with hot acidified potassium permanganate ataupun hot acidified potassium dichromate. So, thank you everyone.